Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat Abdi semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki pada teman-teman sahabat Abdi semua. Dan semoga teman-teman semua diundang oleh Allah untuk bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, pagi hari ini saya sedang berada di Duta Anggur, dan alhamdulillah di Duta Anggur sekarang Anggur CRP itu sedang fresh ya teman-teman. Dan seperti ini kondisinya, sangat cantik sekali ya ketika anggur itu sedang fresh ya, warnanya itu masya Allah tabarakallah cantiknya tuh ya. Ya, dan di sini itu teman-teman kondisi buah anggurnya itu sangat mulus-mulus sekali ya. Dan ini tentunya pasti ada resepnya gitu supaya anggurnya itu mulus. Dan nanti kita coba ya, tanyakan ke Kang Ridwan ini pakai apa sehingga si anggurnya itu mulus-mulus ya. Ya, masya Allah, tabarakallah. Ya. Lihat ya. Ya, samping mulus di sini itu daun-daunnya lebar-lebar besar. Nah, ini tuh metode kipas ya, ala Ukraina ya. Jadi langsung dari bawah itu langsung ditarik ke atas tuh. Muncul beberapa tersier di sini. Yang ini Jupiter. Nah teman-teman, jadi ketika kita melihat seperti ini ya, terutama saya, jadi stigma masyarakat yang beranggapan bahwasanya anggur itu susah berbuah dan masam di Indonesia tentunya bisa dipatahkan dengan kondisi yang teman-teman bisa lihat saat ini ya. Nah, kondisinya berbuah, dan tentunya ini akan sangat manis sekali ya. Ini jenis CRP ya teman-teman. Ini video sebelumnya juga teman-teman pernah lihat sebelum sini. Udah di sana ada Kang Ridwan. Kita coba sapa-sapa ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat. Semakin hari semakin segar nih Kang Ridwan nih. Ini Kang, saya coba lihat ke sini ya, ini yang CRP alhamdulillah sedang fresh ya Kang ya. Alhamdulillah ya, sudah mulai berubah warna. Cantik-cantik nih. Ini Kang, yang saya coba akan tanyakan ya, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Ini kan buah-buahnya tuh mulus ya. Iya. Ini salah satu faktornya pakai apa Kang? Saya biasanya menggunakan ini, rahasia saya kok enzim ya. Oh, apa enzim Kang? Iya, saya menggunakan rutin kalau berry udah sebesar gini. Nah, saya udah mulai semprot sama eco enzim. Iya. Yeah. Seperti ini teman-teman. Seperti madu ya kalau lihat dari tampilannya. Iya. Yeah. Ini. Jadi manfaat di eco enzim tersendiri itu yang pertama itu sebagai fungisida organik, fungisida organik. Yang kedua itu sebagai pemberian nutrisi juga untuk si berry dan untuk si daun juga teman-teman. Jadi two in one. Dan sebenarnya masih banyak sih manfaatnya untuk ekoenzim tersendiri. Namun untuk di anggur itu fungisida organik atau fungisida nabati, dan yang kedua sebagai pupuk juga lah, nutrisi, pemberian nutrisi. Oke, dan untuk eco enzim ini Kang dibuat sendiri sama Kang Ridwan atau di toko pertanian ada? Ini racikan Kang Hilmi. Oh, Kang Hilmi ya? Ada, khusus kan khusus POC ada dari Abang. Khusus seperti obat nabati di sini ada rekan Kang Hilmi dan rekan yang lainnya teman-teman. Nah bocoran nih kira-kira ini pakai apa Kang racikannya, campuran? Ini itu dari sari pati buah-buahan teman-teman, BO buah-buahan itu bisa dari nanas. Berarti difermentasi ya? Iya seperti itu teman-teman, dan baunya juga harum kayak tape ya? Ya? Kayak tape. Lebih enak ini sih, segar kalau teman-teman lebih ini tergantung bahan organiknya teman-teman. Oke, berarti nanti kita coba
tanya-tanya ke Kang Hilmi nih di video sebelumnya selanjutnya ya. Next video. Oke, dan sekarang mungkin Kang Ridwan mau coba aplikasi Eco Enzyme ya. Jadi untuk aplikasi Eco Enzyme untuk penyemprotannya cukup 1 mili per 1 liter. 1 mili per 1 liter. Ya, ini kan satu tutup botol ini 5 mili pas untuk 5 liter. Tangki ini saya tangki di 5 liter. Supplier 5 liter. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Nah, segini cukup. Ya. Oke. Lalu kita kasih air. Ini aplikasinya setiap minggu berapa kali, Kang? Satu kali per minggu. Iya. Untuk batasan waktunya biasanya pagi, sore, siang. Kalau untuk Eco Enzyme pagi saya suka sering pakai. Soalnya kan waktu pas proses fotosintesis juga. Iya. Menarikkan nutrisi juga. Teman-teman, cukup ya 5 liter, teman-teman. Lumayan nih, kita dapat ilmu baru lagi nih, teman-teman. Jadi kalau ingin kondisi buahnya mulus ya, itu salah satunya dengan pengaplikasian Eco Enzyme ya. Enzyme. Terus bisa yang kedua pengaplikasian sama fungisida Anvil biasanya. Biasanya ujian saat berbuah itu terkena jamur mildew. Biasanya kebanyakan untuk tanaman anggur itu atau jamur tepung. Si berinya itu nanti bakalan mudah pecah karena udah terkontaminasi sama jamur putih, teman-teman. Makanya kita lebih baik mencegahkan daripada mengobati. Betul. Nah, Kang, sebetulnya untuk aplikasi Eco Enzyme ini selain ke beri bisa ke apa lagi, Kang? Bisa ke media tanam nggak? Bisa. Bahkan Eco Enzyme juga bisa untuk obat luka sebetulnya. Obat luka bakar di kita. Banyak manfaatnya untuk Eco Enzyme. Tubuh kita gitu ya? Iya. Saya juga suka kalau udah kebakar, terus ya yang terkena gatal-gatal bisa. Alhamdulillah sembuh. Sembuh ya? Kalau untuk tanaman ya paling untuk fungisida sama nutrisi juga. Oke, kita coba lihat nih penyiramannya nih, aplikasinya, supaya teman-teman juga paham ya bagaimana tuh. Untuk penyemprotannya kita rata-rata aja ke beri gitu ya, sama ke daunnya juga kan, ini plus fungisida juga teman-teman. Jadi seperti ini, pantesan aja ya di Duta Anggul itu hasilnya selalu saja maksimal ya, dari segi beri itu ternyata dari segi perawatannya itu lengkap lah tuh. Insya Allah teman-teman dan kan insya Allah depannya udah mulai beralih ke full organik. Jadi sedikit demi sedikit saya udah mulai cari-cari fungisida yang organiknya apa, insektisidanya juga apa. Karena ya kita udah mulai kembali ke ramah lingkungan lah. Betul. Lihat ya. Aduh, lihat tuh. Tambah cantik ketika si berinya itu terkena air ya, Kang ya. Segar kayaknya dari kulkas. Kayak dari kulkas. Kang, ini kemarin pangkas pembuahannya di bud berapa, Kang? Untuk jenis CRP cukup di bud 1 sampai 5, teman-teman tuh ini. Ini ada di, maaf saya perlihatkan. Ini 1, 2, 3, cuman di 3 ini keluar. Ini dari yang kedua keluar, ini berinya, ini yang ketiga ini. Bagus. Ini juga ada yang keempat, 1, 2, 3, 3 keluar lagi, 4 keluar. Ini ada yang di 5. 1 sampai 5 aja, teman-teman. Ini api. 1 sampai 5 nanti keluar dari bad-bad potensial ya. Mantap lah. Insyaallah teman-teman ya, untuk teman-teman yang masih bingung ya, masih ragu untuk tanam anggur, cobalah segera mungkin untuk beraksi ya menanam anggur. Soalnya sekarang kan sudah banyak ya referensi-referensi untuk teman-teman bagaimana tata cara untuk anggur kita itu supaya bisa berbuah seperti itu ya. Insyaallah tabarakallah. Hmm.
Ini tuh usianya berapa bulan Kang si Berry ini sekarang? Si Berry sekarang udah mulai 2 bulan lebih, 2 bulan setengahan lah. Jadi nanti untuk matang fullnya itu sekitar 1 bulan setengah lagi. Dan ini masih membesar juga. Iya tuh. Ini belum besar ya teman-teman, tuh masih standar lah, medium. Masih membesar karena baru berubah warna. Lihat tuh cantiknya. Oh, lagi peres ini. Oke ya, teman-teman, mungkin segini aja dulu ya video ringan saya pagi hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman sahabat abis semua di rumah dan tidak bingung lagi untuk segera mencoba menanam anggur ya teman-teman. Oke, terima kasih juga nih untuk Kang Ridwan yang selalu dengan ikhlasnya memberikan setiap ilmunya tentang anggur ya. Mudah-mudahan Kang Ridwan sehat selalu dan diberkahi rezekinya, amin. Oke teman-teman, itu saja ya yang bisa saya videokan pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita hanya coba men-share tentang apa ya, tentang perawatan anggur seperti itu ya, tentang pemupukan dan lain sebagainya. Oke, untuk yang mau komen silakan komen di bawah ya, beri komentar yang positif, kita sharing bersama. Mudah-mudahan kita semakin paham tentang bagaimana cara menanam anggur ya. Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu supaya channel ini semakin berkembang ya. Dan jangan skip ya teman-teman ketika menonton videonya supaya teman-teman tidak agak paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.